Seterusnya, kami nak bawa anda berlintas langsung ke Kelantan bersama dengan mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Kelantan bersama dengan Majidah Ismail di sana. Jadi, langsung bersama dengan wartawan kami. Silakan Majidah. Baiklah Syahida, terima kasih. Saya sekarang berada di Pejabat Farma RT Situnjung di Kota Baru dan nampaknya pagi ini cuaca cukup baik, cukup cerah sekali dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali merangkap pengerusi Majlis Tindakan Negeri MTPNG Negeri Kelantan tiba di perkarangan Pejabat RTC Farma ini pada pukul 8 pagi tadi untuk mempengerusikan mesyuarat MTPNG kali pertama tahun ini yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi. Jadi turut hadir pada mesyuarat kali ini ialah pengarah Jabatan Pembangunan Persatuan iaitu Encik Amir Zakri Muhammad Mahidin serta ahli tetap mesyuarat. Jadi seramai 31 ahli mesyuarat terdiri daripada ketua-ketua jajahan di seluruh Kelantan, pihak berkuasa tempatan serta ketua-ketua jabatan hadir pada mesyuarat yang berlangsung pada jam 8.30 pagi. Dan difahamkan Datuk Seri Muhammad Azmin akan membentangkan beberapa kertas cadangan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi Kelantan pada mesyuarat kali pertama ini. Ia penting untuk memastikan usaha pembangunan fizikal dan sosial ke seluruh Kelantan dapat memberikan kesan yang optimum kepada negeri dan rakyat khususnya. Jadi untuk rekod keluaran dalam negeri kasar KDNK Kelantan berkembang sebanyak 4.9% setahun bagi tempoh 2016 hingga 2017 berbanding pertumbuhan nasional 5.1%. Malah ekonomi Kelantan telah menyumbang sebanyak 1.8% kepada KDNK nasional. Lawatan ini juga selaras dengan hasrat Kerajaan Pakatan Harapan yang komited untuk merapatkan jurang antara wilayah dengan di mana kerajaan tidak akan membiarkan mana-mana negeri terpinggir dari arus pemodenan ataupun pembangunan negara. Jadi pelbagai lagi program yang akan dilakukan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi pada 3 hari program berlangsung bermula semalam sehingga besok dan akan saya teruskan dalam semasa 10 nanti. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dalam bingkisan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Teruskan bersama Syuhaidah di Angkasa Puri. Silakan Syu. Ya baik, terima kasih Majidah dari Kelantan berkongsi dengan kita sikit sebanyak berkenaan dengan mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Kelantan.